Bapak, saudari, saudara yang terkasih, marilah kita berdoa Rosario. Kita berdoa untuk para arwah saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia, yang masih membutuhkan doa-doa kita. Untuk arwah yang disemayamkan di rumah abu dan pernah dilayani di rumah duka dan dikremasi di Oasis Lestari ataupun dimanapun mereka dilayani. Mereka yang meninggal secara biasa ataupun mereka yang terkena COVID-19. Kita akan mendoakan peristiwa-peristiwa dari misteri sedih. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan rahmat kepada saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang kekal, Tuhan yang kudus, Bapa dan pelindung segala ciptaan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Kami mengarahkan hati kepadamu dan memanjatkan doa bagi mereka yang telah meninggal dunia, khususnya bagi mereka yang disemayamkan di rumah abu, pernah dilayani di rumah duka dan dikremasi di Oasis Lestari, baik yang meninggal secara biasa maupun yang meninggal karena terkena COVID-19. Mereka semua adalah putra-putrimu yang kami kasihi, para orang tua, kerabat, teman, saudara kami. Mereka telah berjasa kepada kami selama hidupnya. Ya Allah, kami sampaikan doa-doa ini untuk menebus segala dosa yang telah mereka perbuat, dan mohon terimalah mereka dalam persekutuan surgawi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa sedih pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Yesusku, demi kebajikan dari semua keringat darahmu di Taman Getsemani, kasihanilah jiwa saudara-saudara kami terkasih yang menderita di api penyucian. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakaratul maut. Ya Bapaku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Yesus sungguh berkenan kepada Allah. Ia mengikuti apa yang dikehendaki Allah Bapa, yakni sengsara dalam menebus dosa-dosa kita. Ia sengsara di kayu salib dan akhirnya meninggal dunia. Bunda Maria, Bunda kerahiman ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya dan menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya. Demi kebijakan dari penghinaan dan ejekan yang kau derita di pengadilan pada waktu engkau diperlakukan sebagai orang gila dan ditukar dengan seorang penjahat. Kasihanilah jiwa-jiwa di api penyucian yang menanti dimuliakan dalam kerajaan kudusmu. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Yesusku, demi kebijakan dari mahkota duri yang menusuk kepala sucimu, kasihanilah jiwa-jiwa yang paling terbuang dan terlupakan, dan yang paling jauh dari pembebasan penderitaan di api penyucian. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena rahiman Tuhan. Amin. Sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Yesusku, demi kebajikan dari langkahmu yang sangat menyakitkan yang kau alami sambil memanggul kayu salib di bahumu, kasihanilah jiwa-jiwa yang mendekati pembebasan api penyucian. Demi kebijakan dari semua penderitaan yang kau rasakan bersama Bunda Kudusmu, saat engkau bertemu dengannya di jalan menuju Kalvari, bebaskanlah jiwa-jiwa yang berdevosi pada Bunda terkasihmu terhadap siksaan api penyucian. Peristiwa sedih keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Dia memanggul salib dalam situasi yang begitu sengsara karena telah dipukul dan disiksa oleh para prajurit. Ia memanggul salib sampai ke puncak Gunung Kalvari dan salib itu untuk menyalibkannya. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman, karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesusku, demi kebajikan dari tubuh kudusmu yang terentang di kayu salib, dari kaki dan tangan sucimu yang ditusuk paku, dari kematianmu yang kejam dan dari tusukan di lambungmu, kasihanilah dan berilah kerahimanmu pada jiwa-jiwa malang, dan izinkanlah mereka untuk bersatu denganmu di surga. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bunda Maria, Bunda kerahiman ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami menyatakan kepercayaan kami kepada-Mu bahwa mereka yang kami doakan dalam Rosario untuk arwah hari ini kini berada dalam perdamaian-Mu. Kami percaya bahwa kami bersama mereka yang telah Kau panggil merupakan satu keluarga, satu tubuh dalam Kristus. Maka berilah kami berkat-Mu, agar kami senantiasa ingat akan persatuan yang membahagiakan itu.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati ibu bapak, saudari-saudara, beserta keluarga dan komunitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa rosario kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.